teman-teman, aku khusus datang ke Cina ini untuk melihat perkembangan perlengkapan camping, ya, mobil, ya, camper van atau apapun istilahnya, caravan, ya, motorhome. Ya, luar biasa sih perkembangannya di Cina ini. Jadi mungkin saat ini kan Indonesia sedang mulai tren, ya, dalam 2-3 tahun ini. Ya, saya mau lihat apa aja yang bisa kita terapkan atau kita bisa tiru, bisa kita kembangkan di Indonesia, ya. Karena animo masyarakat sudah mulai tumbuh, ya. Dan saya juga senang dengan kegiatan camping, ya, menggunakan mobil, ya. Selama beberapa hari saya di China ini, saya sudah berkeliling beberapa kota, ya. Jauh jaraknya, ya. Jauh-jauh, ya. Pindah dari kota satu ke kota yang lain. Contoh aja dari Guangzhou ke Qingdao itu 3 jam naik pesawat, ya. 3 jam. Sama dengan Jakarta Thailand kali mungkin, ya. Kira-kira gitu. Itu jauh. Kalau saya pilih naik kereta kemarin, itu saya butuh waktu sekitar 11 jam. Lama. Jadi saya pikir, wah, nggak usah lah. Bukan itu aja. Lebih murah naik pesawat waktu saya cek. Naik train berapa, naik pesawat berapa. Yaudah, naik pesawat akhirnya. Nah, kita tiba di kota yang banyak industri, ya. Industri yang berhubungan dengan perlengkapan camping. Nah, teman-teman bisa lihat di video-video saya berikutnya, ya, apa yang saya sudah bawa ke Indonesia, nah, kalian juga bisa miliki, ya. Saya pergi juga ke pabrik AC, ya, si portable. Barangnya sudah kalian bisa dapatkan, ya, sudah ready kalau untuk AC. Kalian bisa order, ya. Dan saya sudah lihat pabriknya dan sudah lihat hasil kerjanya. Saya juga belajar tentang teknis penanganannya, komplain atau kerusakan, ya. Jadi saya bisa pastikan bahwa produk itu bagus, bagus banget. Kemudian juga ini yang terbaru, saya berkunjung dan dijamu juga, ya, di beberapa pabrik. Saya lihat mulai dari awal produksinya, ya. Ini kalau kalian pakai Isuzu camping, pickup camping, pickup truck camping namanya kalau di sini, ya. Jadi bisa ditaruh di mobil, kalian bisa tinggal langsung jalan. Kalau kalian misalnya nggak perlu lagi tinggal taruh di rumah, mobil pickupnya bisa dipakai untuk kerja. Itu cocok banget buat di daerah, ya. Mungkin kalian yang pergi jauh ke pedalaman, ya, nggak ada fasilitas, kalian bisa gunakan pickup truck camper. Pickup truck camper, ya, itulah istilahnya di sini. Ya, pickup truck camper, ya. Kalian bisa pakai, ya. Yes, ada order. Mantap. Yes, ada order. Mantap. Subscribe to my channel.